Ini apa nih teman? Wow, ini apa ini? Aku baru tahu kali ini teman. Itu teman, di sana mendung gelap teman. Wih, aku mendengar suara siren head teman. Kayaknya ada siren head teman di sini teman. Ayo kita cari teman. Wow, kayaknya di udara yang mendung ini para siren head keluar untuk mencari makan teman. Ayo kita cari. Wih, aku menemukan dua monster teman. Wow, ini apa ini teman? Wih, aku menemukan watermelon siren head teman. Wow, dia ternyata ada di kolam ini untuk mencari ikan teman. Wow, warnanya hijau. Wah, keren. Dia memiliki 3 mulut teman. Ayo kita taruh di sini dulu. Dan aku ingin menangkap satu itu lagi teman. Apa ini teman? Hoi. Woi. Aku menemukan kartun cat teman. Ternyata kartun cat sedang berburu ikan di sini teman. Di cuaca yang mendung ini mungkin tidak banyak hewan atau manusia yang berkeliaran, makanya dia menungguin di kolam ini teman. Ayo kita cari lagi. Kalau kalian melihat sesuatu, kasih tahu aku teman. Gimana ya teman? Itu apa itu teman? Apa ini? Monster apa nih? Warnanya merah. Ini ternyata pip head teman. Manusia kepala pipa nih teman. Dia memang suka berada di tempat-tempat yang basah teman, seperti di sungai ataupun di danau teman. Manusia kepala pipa teman. Pip head. Kita mendapatkan 2 monster. 3 monster teman. Keren. Ternyata di cuaca yang mendung ini banyak sekali monster teman. Ayo kita cari lagi. Kira-kira masih ada monster nggak ya teman? Itu apa itu teman? Apa ini? Aku tahu nih teman. Ini adalah forgotten baby teman. Kita taruh di sini lagi. Kita sudah mendapatkan 4 monster teman. Ayo kita cari lagi teman. Itu apa itu teman? Aku menemukan satu monster lagi nih teman. Ini cuacanya mendung ini teman. Ini adalah tomato head teman. Keren. Ternyata para monster sedang mengintai para mangsanya nih teman. Ayo kita cari lagi. Jangan sampai kelewat ya teman. Takutnya mereka memakan binatang peliharaan atau memakan manusia. Mengerikan. Itu apa ini yang tergeletak? Aku menemukan chimney head teman. Chimney headnya tergeletak nih teman. Kita taruh lagi. Ayo kita cari lagi teman. Kira-kira kalian melihat sesuatu enggak? Biasanya mereka, ini ternyata siren headnya teman. Aku baru tahu teman. Ternyata siren headnya sembunyi di sini teman. Kayaknya di sini banyak binatang yang mau lewat, sehingga siren head berdiri di sini mencegat binatang atau manusia nih teman. Untung sudah kita amankan teman. Ada lagi nggak teman? Itu apa ini teman? Warna merah-merah. Ayo kita cari lagi. Ini apa ini teman? Sakit teman. Ternyata ada durinya. Ini adalah nuclear head teman. Dia juga sedang bersembunyi di antara pohon-pohon teman, biar tidak kelihatan oleh para buruannya. Ayo kita cari lagi. Itu tempat apa itu teman? Besi-besi teman. Ayo kita cari monster saja. Itu apa ini? Ada 2 monster teman. Ini aku menemukan satu monster lagi teman. Warnanya putih. Ini adalah Mother Megapon teman. Ibu dari Siren Head. Kita taruh lagi. Ini apa nih teman?
Wow, ini apa ini? Aku baru tahu kali ini, teman. Baru lihat monster ini, teman. Wow. Wih, mengerikan itu, teman. Giginya itu, teman. Sampai di dalam-dalam, teman. Wow, kalian tahu nggak, teman? Oh, kalau kalian tahu, komen di bawah nih, ya, teman. Wow, mulutnya besar sekali. Dan giginya tajam-tajam sampai di dalam itu, teman. Wih, mengerikan. Badannya dengan, penuh dengan sisik nih. Kira-kira kalian tahu nggak, teman? Kalau tahu, komen di bawah ya. Aku nggak tahu ini apa ini, teman. Aku taruh saja di sini, teman. Aku bawa. Kira-kira masih ada lagi nggak, teman? Ayo. Kita sudah menemukan banyak sekali monster, teman. Masih ada nggak ya, teman? Coba kita lihat di sini. Anginnya mulai kencang, teman. Masih ada satu lagi nih, teman. Aku menemukan satu monster lagi, teman. Ini adalah TV Head, teman. TV Head bersembunyi di antara bunga pepaya nih, teman. Oke, kita sudah menemukan banyak monster kali ini, teman. Kalian lihat kan? Ini anginnya mulai bertiup kencang nih, teman. Kayaknya udah mau hujan nih, teman. Ayo, kita lihat dulu kita sudah mendapatkan monster apa saja nih, teman. Ini monster keren sekali nih, teman. Kalau kalian tahu, komen di bawah ya, teman. Monsternya mengerikan. Kemudian, kita menemukan Nuclear Head. Siren Head. Ini adalah TV Head, teman. Monster yang suka mengelabui orang, menipu dia, teman. Kemudian ini adalah Tomato Head. Keren. Ini adalah Forgotten Baby, teman. Monster bayi yang ditinggalkan atau ditelantarkan sama orang tuanya. Kasihan, teman. Ini adalah Cartoon Cat, teman. Monster yang sangat berbahaya, teman, dan sangat kejam. Dia akan menyiksa mangsanya sampai mati sebelum memakannya, teman. Mengerikan. Ini Chimney Head, monster kepala cerobong, teman. Ini adalah Mother Megaphone, ibu dari Siren Head, teman. Kalau ini adalah Watermelon Siren Head, teman. Ini adalah monster semangka ini, teman. Mereka memiliki 3 mulut. 4 mulut malah, teman. Di telinganya, kemudian di mulutnya sendiri, sama di atas kepala, teman. Pasti dia sangat berbahaya nih, teman. Dan satunya adalah monster kepala pipa, teman. Monster kepala pipa ini juga berbahaya, teman. Dia juga bisa memangsa manusia dan biasanya dia berada di pinggir sungai atau danau, teman. Ini adalah buruanku sore ini, teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, teman. Biar kalian selalu mengikuti perburuan monster-monster mengerikan. Sampai jumpa, teman. Dadah, teman. Dadah.